Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Iran terus menebar kengerian. Seluruh sekutu Amerika Serikat kini dalam bahaya. Itu setelah Presiden Iran Hassan Rouhani terang-terangan mengancam akan menghancurkan pasukan Eropa di Timur Tengah saat Jumat keramat besok. Hassan Rouhani membuat pengakuan mengerikan, semua mengarah ke pasukan AS setelah para pejabat di negara itu mengatakan pembalasan yang lebih keras akan dilakukan. Tetapi, Komandan Senior Abdullah Araghi mengatakan kepada kantor berita Tasnim bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Pasukan Eropa di Timur Tengah akan dibuat luluh lantak. Semua akan dibuat hancur. Ada beragam senjata rahasia dan strategi militer yang siap mempermalukan pasukan Eropa Timur di Timur Tengah. Saat ini, pasukan elit Iran tengah mendidih. Banyak dari mereka meneriakan kematian bagi Amerika dan sekutunya. Bendera AS pun dibakar oleh massa yang marah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.